You got me like that. You got me like that, baby. Don't get you to convince me. I'm dancing with you, boy. I'm usually so insecure, but now I lose it all. What kind of trick you playing? I'm so confused. Don't play now, no, don't play now. My heart keeps telling me it's you. Siang Mbak Adi. Siang Mbak. Bapak di mute ya. Iya. Dia udah di mute sekarang. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang Pak Har, Pak Sures. Selamat sore. Wow. Selamat sore Pak. Ya.
Selamat sore para My Bankers, apa kabar? Sekali lagi kita bertemu lagi di acara kita yang sangat spesial dan sudah sangat ditunggu-tunggu, kata emiten, di mana acara ini spesial kita menghadirkan emiten yang akan memberikan update mengenai perkembangan kinerjanya. Dan hari ini cukup spesial juga buat para nasabah ataupun yang belum menjadi nasabah, nanti kami akan membagikan giveaway di akhir acara berupa t-shirt trader ataupun investor. Perkenalkan, nama saya Julius Kurniawan yang akan memandu acara pada sore hari ini, dan kita sudah akan ada rekan kami yang akan menemani acara, yaitu Bapak Adi Nugroho Wicaksono selaku equity analyst kita. Apa kabar Pak Adi? Hai Pak Julius. Salam sehat semuanya. Sehat-sehat semuanya ya. Hai, terima kasih juga untuk manajemen AKR yang sudah berkesempatan hadir. Nanti kita akan berdiskusi untuk mendengarkan paparan dari AKR Korporindo, dan juga kita akan menerima pasti banyak pertanyaan ya. Bapak Adi, silahkan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Julius. Baik, para hadirin sekalian, perkenalkan saya Adi Wicaksono, analis dari tim riset MyBank Sekuritas Indonesia yang akan menjadi moderator pada acara kata emiten dengan tema kali ini pengumuman kinerja AKR Korporindo TBK di 9 bulan 2021. Mungkin bagi yang belum familiar tentang AKR Korporindo TBK adalah perusahaan logistik dan supply chain untuk produk
kimia dasar dan energi. Di tengah COVID-19 pandemik, AKR telah berhasil mencatat kinerja laba kuartalan yang kuat pada tahun 2021. Mungkin sebagai gambaran yang terjadi beberapa sentimen di kuartal ketiga 2021 seperti pertama adalah kenaikan harga komoditas, yang kedua adalah PPKM darurat atau level 4 di Juli-Agustus 2021, yang ketiga adalah JIIP secara formal menjadi kawasan ekonomi khusus per akhir Juni 2021. Ya, untuk mengetahui lebih dalam perkembangan bisnis dan outlook perusahaan, bersama ini telah hadir narasumber dari manajemen AKR Korporindo Tbk, yaitu Bapak Haryanto Adikusumo selaku Presiden Direktur dan Bapak Sures Fembu sebagai Direktur dan Sekretaris Perusahaan. Bapak Haryanto Adikusumo telah memimpin PT AKR Korporindo Tbk sebagai Presiden Direktur sejak tahun 1992. Beliau adalah putra dari Bapak Sugiyarto Adikusumo, pendiri perusahaan. Meraih gelar Bachelor of Science di University of Bradford, Inggris pada tahun 1983 dan menyelesaikan Executive Management Program di Harvard Business School, Amerika Serikat pada tahun 1993. Bapak Sures Fembu adalah Direktur Sekretaris Perusahaan PT AKR Korporindo Tbk yang juga menjabat sebagai Head of Business Development and Joint Venture. Bergabung dengan perusahaan pada tahun 2004 sebagai Head Corporate Finance and Investor Relations. Beliau memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dengan gelar Chartered Accountant dari India Institute of Chartered Accountants New Delhi. Baik, mari bersama-sama kita dengarkan presentasi manajemen AKR. Untuk waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih Pak Adi. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menghadiri paparan result 9 bulan tahun 2021 kami. Saya dengan ini memberitahu bahwa tahun 2021 performance AKR cukup bagus. Revenue di 9 bulan pertama tahun ini meningkat 24%. Net profit bertumbuh 20%. Dan EBITDA bertumbuh 15%. Dan kas operasi bertumbuh 40%, dan net gearing kita hanya 0,15 kali. Meskipun dengan net gearing yang cukup rendah ini, return on asset kami mencapai 5%, dan return on equity mencapai 12% per tahun. Apa key driver daripada performance kami 9 bulan ini? Yang pertama adalah dengan kenaikan dan kondisi energi yang ketat dan juga supply chemical yang ketat, our operating environment atau environment operation kami meningkat dengan baik. Ini yang meningkatkan penjualan baik volume BBM maupun volume penjualan chemical kami maupun profitabilitas kami meningkat. Yang kedua, juga improvement daripada Java Integrated Industrial and Port Estate kami, yaitu kawasan industri dan pelabuhan di Gresik, Jawa Timur, meningkat karena dikarenakan yang pertama, kami telah menerima status kawasan ekonomi khusus yang memberikan insentif fiskal maupun non-fiskal yang sangat baik, dan juga peresmian oleh Bapak Presiden Joko Widodo pembangunan copper smelter daripada PT Freeport Indonesia dan juga pembangunan daripada gold and silver refinery-nya PT Freeport Indonesia. Yang ketiga juga karena kontrol daripada expenses yang baik maupun IT daripada supply chain dan operation kami yang membantu agar perusahaan dapat memanage working capital dengan efisien, ini juga berkontribusi terhadap peningkatan laba perusahaan. Yang keempat juga cash flow yang kuat yang didukung oleh posisi daripada perusahaan sehingga
meskipun jumlah piutang kita meningkat karena harga-harga dunia dan harga-harga BBM yang meningkat, day turnover kami tetap turun. Itu juga yang membuat cash flow kami menjadi kuat dan menghasilkan sekitar 2 triliun cash flow dari operation selama 9 bulan ini. Yang kelima adalah AKR telah mulai masuk ke energi yang ramah lingkungan, di mana AKR telah mendirikan perusahaan joint venture Berkah Buana Energy, yang mana akan mensuplai natural gas atau gas alam kepada tenant-tenant DGP, sehingga AKR bisa mengembangkan bisnis energi, meningkatkan energi portfolio kami dengan energi yang lebih ramah lingkungan. Yang keenam, DGP juga akan menyelesaikan rooftop solar panel pembangkit listrik matahari yang akan diperkirakan bisa beroperasi mulai minggu ketiga bulan November bulan 4. Sehingga ini juga bisa menghasilkan listrik yang ramah lingkungan dan listrik yang murah untuk tenant-tenant AKR DGP. Sehingga ini juga akan memperkuat ESG daripada AKR. Saat ini AKR adalah salah satu daripada top ESG company yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini adalah sedikit rangkuman daripada growth of profitability daripada perusahaan tahun 2021 ini. Untuk detailnya saya akan serahkan kepada Pak Suresh untuk menjelaskan profit and loss report berdasarkan mandu. Terima kasih Pak Haryanto untuk summary dan highlight-nya performance AKR Corporindo di 9 bulan 30 September 2021. Sekarang saya jelaskan lebih detail terkait dengan performance AKR di segmen-segmennya dan juga perkembangan bisnisnya dan kondisi perusahaan dan juga market-nya. Kalau bisa lihat pertumbuhan pendapatan AKR setiap quarter dari tahun 2020 sampai sekarang terus meningkat. Di quarter 3 2021, pendapatan AKR sudah naik menjadi 6 triliun 543 miliar banding dengan 5 triliun 595 triliun di quarter 2 2021. Apa yang terjadi? Kenapa AKR even dalam waktu kondisi COVID ya, dengan banyak perusahaan pandemik yang banyak tertutup dan mungkin banyak belum bisa perform, adalah AKR sebagai perusahaan adalah distributor dan provider supply chain di negara ini, dan juga kita tetap supply even dalam waktu COVID ya, sampai setiap customer kita di Nusantara ini bisa dapat BBM dan juga kimia dasar. Dan juga satu aspek yang kita tadi Pak Adi juga bicara mengenai demand untuk energi, dan juga sekarang dengan dunia sudah hadapi banyak masalah mengenai supply chain logistik, itu juga menjadi satu kunci untuk AKR bisa dorong pendapatan. Di quarter 3 juga kita lihat harga minyak, harga chemical dan semua sudah mulai naik. Ini juga bisa bantu selain peningkatan di volume penjualan kimia dan juga petroleum. Dengan ini kita bisa bilang ini AKR performance-nya sangat baik waktu ke pandemik juga, dan setiap quarter kita bisa tambah profit-nya dan juga growth-nya lumayan bagus. Next slide. Sebagai segmen-segmen apa yang kontribusi, sekarang kita lihat di perdagangan dan distribusi, mana AKR distribusi BBM seperti solar, fuel oil dan juga gasoline, itu dan juga kimia dasar, itu dua-duanya kontribusinya hampir 76% dari laba bruto perusahaan. Kawasan industri GP juga mulai kontribusi ke pendapatan dan juga ke kontribusi laba bruto. Kontribusi dari GP sudah menjadi 19% dari laba bruto AKR. Ini adalah kawasan industri yang sudah terintegrasi, yang mana projeknya ini kita jual tanah, juga kita sewa lahannya ke tenant-tenant kita, dan juga dapat recurring income dari utilitas. So kalau kita lihat dalam
dua tahun yang terakhir, kontribusi dari GPay juga menjadi satu kunci yang mana bisa dorong profitabilitas AKR. Selain ini dua bisnis, kita juga ada logistik dan manufacturing yang kontribusinya sekitar 5%. Next slide. Kalau bicara mengenai perusahaan, ini perusahaannya punya neraca dan balance sheet-nya yang kuat. Nanti saya explain terkait dengan balance sheet-nya AKR. Tapi kata yang penting adalah cash. Yang cash neto AKR dari aktivitas operasi sudah naik ke 40% menjadi 1,2 triliun rupiah banding dengan 900 miliar di tahun 2020. Itu penting untuk waktu zamannya seperti ini. Penting adalah gimana kita bisa kerja apa modal kerja, gimana bisa operation untuk apa inventory dan juga collection-nya dari customer. AKR sebagai distributor sudah maintain apa aktivitas lancar dan juga model kerjanya sudah terbaik dengan baik. 1,26 triliun yang cash yang kita sudah generate dari operasi itu juga bantu satu untuk turunin pinjaman dari bank dan itu juga menjadi satu cost saving untuk AKR. Dengan apa monetisasi aset dan juga performance-nya baik, kita lihat return on asset AKR sekarang sudah jadi sekitar 12% dan juga return on asset juga sudah 5%. Ada banyak aset yang sudah mulai produktif sekarang. Next slide. Kalau bicara mengenai perusahaan punya balance sheet, satu aspek adalah net gearing. Kita dengan cash yang sudah operasi itu sudah sangat good, sudah mulai turunin pinjaman dari bank dan net gearing AKR sudah sekarang 0,15 kali. Itu juga menjadi satu faktor yang risiko di AKR lebih rendah. Kita tidak ada banyak pinjaman dari bank atau apa dan lancar semuanya. Kalau bicara mengenai cash yang kita generate itu juga pakai untuk investasi. Kalau lihat di tahun 2018-19 AKR sudah invest banyak di proyek-proyek seperti di kawasan industri untuk bangun infrastruktur. Sekarang capex-nya sudah mulai turun dan tahun ini kira-kira 500 sampai 600 miliar itu adalah capex yang kita mau biayain. So basically ada cash yang kita bisa bagikan sebagai dividen ke pemegang saham. Sekarang kita masuk ke bicara mengenai kinerja perusahaan di 9 bulan. Kita lihat di summary, pendapatannya sudah naik 24%, laba neto perusahaan juga sudah naik sekitar 20%, 24% dan 20%. EBITDA perusahaan juga sudah naik 15% menjadi 1,35 triliun. Laba neto EBITDA perusahaan sudah sampai 797 miliar di 9 bulan banding dengan 665 miliar. Di periode 9 bulan ini, selain pendapatannya sudah naik, AKR juga fokus untuk turunin cost dan juga improve digitalization yang mana sekarang kita bisa turunin cost-nya. So basically laba usaha perusahaan juga naik dengan cost reduction yang kita lakukan. Tadi saya bilang pinjaman-pinjaman ke bank juga kita sudah turunin dengan cost-nya yang interest dan bunganya sudah turun juga. Semua faktor ini bisa dorong profitabilitas AKR mana kita bisa deliver EPS growth-nya 20% di 9 bulan di 2021. Nanti saya lebih detail saya jelaskan di slide berikutnya. Kalau bicara mengenai pertumbuhan di pendapatan, saya bisa bilang ini sekarang semua segmen AKR sudah growth-nya lumayan bagus di pendapatan. Kalau lihat perdagangan dan distribusi, jumlah revenue dari distribusi sudah jadi 15 triliun 749 miliar atau naik 24% di tahun 9 bulan banding dengan tahun lalu. Kalau lihat yang dua segmen, BBM dan juga kimia dasar, dua-duanya performance-nya luar biasa. Dengan apa pendapatannya sudah naik 24% di BBM dan 22% di kimia dasar. Dua-dua bisnis ini, kita sudah lihat ada volume juga yang penjualan BBM dan juga kimia tahun ini sudah naik dengan apa segmen-segmen seperti mining, plantation, dan juga di general market ya untuk kimia. Tahun ini sudah lebih baik dibanding dengan tahun dua lalu. Kontribusi tadi saya bilang mengenai kawasan industri juga sudah mulai kontribusi. Sekarang pendapatan dari kawasan industri sudah naik 76%. So basically saya bisa bilang semua segmennya di AKR, performance-nya masih bagus dan growth-nya lumayan bagus dalam waktu 9 bulan terakhir ini. Next slide.
Kalau bicara mengenai perdagangan dan distribusi, kalau bisa lihat yang grafiknya di atas, setiap quarter kita lihat laba bruto perusahaan sudah mulai naik ya, dari 352 miliar di quarter 2 2020, quarter 3 2021 laba bruto dari perdagangan dan distribusi sudah naik 431 miliar. Basically kita lihat sekarang dalam waktu 9 bulan ini harga-harga komoditas sudah mulai naik. Harga minyak sekarang sudah hampir $85 per barrel itu crude-nya. Dan juga sekarang kita lihat yang harga kimia juga sudah mulai naik tajam. Kenapa? Mungkin ada demand-nya untuk kimia juga naik di global dan juga ada banyak isu-isu terkait dengan supply. Dan itu kita lihat bahwa harga kimia juga sudah mulai naik. Dua-duanya juga bisa bantu AKS sebagai distributor. Selain itu, kita lihat volume penjualan BBM dan juga kimia di 9 bulan sudah naik. Dan per 9 bulan, penjualan volume BBM sudah hampir 73-75% dari budget kita di tahun 2021. Sebelum kita di Januari, kita sudah umumkan target ini tahun ini mau capai sekitar 2,5 juta kiloliter BBM. Sampai 9 bulan, sudah hampir 73% sudah capai 1,8 juta sudah. Dengan penjualan BBM biasanya di semester 2 lebih besar daripada semester 1. Kenapa? Mungkin di mining, mungkin hujan deras di Januari sampai Maret, mungkin banyak mining, mungkin kejarin volume of production di semester 2. Dengan ini kita lihat pertumbuhan di semester 2 dan juga quarter 4, kita estimasi bisa lebih demand-nya untuk solar dan juga kimia di quarter 4 juga tetap bisa naik. Tahun ini adalah tahun yang luar biasa untuk kimia. Volume kimia di tahun 2021 sudah naik 23% banding dengan tahun lalu. Ada demand-nya kimia sudah naik di segmennya seperti rayon, tekstil, home care, dan juga general market. Dan tadi saya bilang harga-harga sudah naik tajam sekitar 20% quarter on quarter, itu juga bantu performance-nya trading and distribution. Kenapa itu trading and distribution laba bruto sudah naik ke 431 miliar. Di bawah itu ada dua pie chart. AKS sebagai distributor supply kimia dan juga BBM ke lebih dari 2.000 pelangganan di Indonesia. Dari Sumatera sampai Papua, AKS punya infrastruktur logistik supply chain yang mana kita supply BBM dan juga kimia ke semua konsumen di Indonesia. Selain dari mining, kita juga supply ke general market dan juga home care dan semuanya. So, sebagai distributor, produk-produk yang butuh sehari-hari, AKR harus sudah punya logistik dan supply chain yang kuat. Dan sekarang kita invest banyak di digitalization juga, yang mana kita bisa control semua delivery produk dari ke supply sampai ke customer. Ini semua kita sudah lakukan dalam waktu 9 bulan ini. Next slide. Kalau bicara mengenai outlook-nya untuk kimia, tadi saya bilang harga kimia di dalam waktu 9 bulan seperti produk seperti caustic soda, ini adalah satu prinsipal produk AKR, kita lihat harganya sudah naik luar biasa dalam waktu 9 bulan dengan demand-nya dan juga supply-nya kurang itu. Dan sekarang demand domestik untuk kimia itu meningkat di segmen seperti smelter. Smelter alumina, nikel, dan juga copper sudah mulai banyak demand-nya kimia. Dan ini sudah ada banyak kapasitas smelter yang meningkat. Itu juga demand chemical sudah mulai naik. Dan sekarang banyak ekonomi sudah mulai buka setelah COVID. Kita yakin penjualan kimia di beberapa segmen sudah mulai naik juga. Dan juga sekarang kita lihat yang produk-produk seperti caustic soda, asam sulfat, metanol, itu semua meningkat. Dan tahun 2021-2022 kita yakin outlook-nya untuk kimia masih bagus. Di quarter 2, 2004, quarter 4 juga. Mudah-mudahan itu mungkin penjualan kimia juga tahun ini bisa capai target kita. Jadi kita 12-15% growth banding dengan tahun lalu. Ini adalah produk yang kita adalah distributor dari Asahi Mas Chemical. Kita juga import produk seperti dari Korea, dari Amerika Serikat, dari Eropa untuk supply bahan baku ke semua konsumen di Indonesia. Next slide. Kalau bicara mengenai outlook untuk BBM,
kita semua tahulah harga sekarang komoditas semua naik tajam, termasuk harga batu bara, harganya gas alam dan semuanya. Itu juga bikin apa namanya customer kita harus lihat itu gimana dia mau terus. Misal lihat sekarang dengan harga alam gas alam sudah naik, banyak orang mulai pakai solar untuk listrik. Juga dengan harga batu bara sudah naik dan hampir sekarang $200 ya. Itu mungkin banyak producer batu bara dan mining company sudah mulai kejar volume untuk supply. Itu juga butuh banyak solar. So kita yakin sebagai distributor solar di kuartal 4 juga dengan cuaca juga lebih baik, produksi batu bara dan mineral lain bisa naik. Dan ini juga butuh solar ya. Selain itu general market seperti plantation dan juga market general market sudah naik juga. Mudah-mudahan di kuartal 4 kita bisa maintain growth-nya seperti di kuartal 3 dan volume bisa capai 2.5 juta kiloliter tahun ini atau naik sekitar 8-10% banding dengan tahun lalu. So dua-dua segmen BBM dan kimia outlook-nya masih bagus dan dengan harga komoditas dan juga business model AKR yang kita enggak mau ambil posisi. Apapun adalah harga minyak naik turun tetap AKR bisa dapat yang margin yang stabil. Kita harganya naik ya kita pass through the consumer dengan formula. Harga turun tetap ya sama. So sebagai distributor selalu kita waspadai yang adalah margin per liter dan kita selalu kerja untuk efisiensi dan juga meningkatkan profitabilitas AKR. Next slide. Bicara mengenai volume sekarang retail. Kalau yang mungkin dalam waktu 3 bulan yang terakhir ya penjualan BBM di retail gasoline ya, sudah turun tapi sekarang dengan COVID sudah rebound setelah PPKM dan AKR dengan BP sudah mulai open banyak pompa bensin tahun ini rencananya sekitar 35-40 pompa bensin sudah operasi tahun depan juga kita rencana untuk buka sekitar 40 pompa bensin dalam mereknya BP AKR. Kalau yang mereknya AKR, kita juga distribute BBM bersubsidi. Kita punya 130 lokasi SPBU-nya. Dengan BP, dengan AKR, dua-duanya sudah lebih dari 200 pompa bensin dalam waktu mungkin di tahun 2022. So kita juga adalah segmen yang kita mau supply BBM. Next slide. Bisnisnya JP. Tadi saya bilang itu kontribusi JP ke laba bruto sudah hampir 19%. Itu dari mana? Satu dari penjualan lahan. Seperti tadi Pak Haryanto bilang, dengan JP sudah menjadi KIK dan juga ada banyak manfaat fasilitas yang kasih ke tenant-tenant kita. Kita yakin ini penjualan lahan dalam tahun ke tahun bisa meningkat. Dan juga kita punya land bank yang cukup besar. Dengan proyek Freeport yang sudah mulai konstruksi smelter untuk copper dan precious metal refinery, yang mana dia sudah tanda tangan semua agreement dengan JP, sewa lahan dan utilitas juga meningkat. Juga kita lihat di kontribusi atau pendapatan JP di tahun 2021 sudah naik ke 487 miliar. So ini juga adalah satu segmen yang AKR lihat itu ada prospek ke depan. Next slide. So basically, saya bisa bilang AKR punya berapa segmen yang ada tailwind-nya sangat kuat dan kita lihat yang kontribusi dari segmen-segmen semuanya dalam waktu 3 tahun, 5 tahun ke depan juga masih kuat itu ya performance-nya. Dan kita ada berapa sumber ya untuk pendapatan selain dari distribusi, sekarang juga ada logistik, juga ada penjualan lahan dan juga utilitas. Dalam waktu 3-5 tahun kita masih yakin growth-nya bisa 14-16% CAGR. Dan kontribusi dari proyek seperti JP bisa juga meningkatkan profitabilitas AKR ke tahun ke depan. Next slide. Kita lihat mainly dalam waktu presentation ini, nanti kita mungkin bisa Q&A. Perusahaan ini sebagai perusahaan yang sudah 60 tahun di Indonesia, selalu kita lihat business model-nya apa. Harga minyak naik, turun, kita nggak mau ambil posisi. Yang tidak ada risiko. Ya, mungkin ada banyak trader, mungkin dia ambil betting-nya untuk harganya naik, ya dia untung, harga turun, dia mungkin rugi. Kak. AKR sebagai distributor punya business model yang mana kita selalu waspada mengenai risk management. Mana apapun harga kita pass through dengan formula.
sebagai distributor selalu kita dapat margin yang stabil dan improvement-nya. Dengan ini kita punya tumbuhan superior di tahun 2021. Kita sudah deliver 15% CAGR growth dalam waktu 15 tahun yang telah. Dan kita lihat juga ke depan, growth-nya masih bisa 14-15% CAGR. Kita juga punya neraca yang keuangan yang cukup kuat. Kita punya asetnya lebih dari 21 triliun dan equity-nya lebih dari 11 triliun. Dengan pinjaman yang ke bank cuma 3,5 triliun. Dengan ini punya balance sheet yang kuat, dan tadi saya explain mengenai cash juga. Pertumbuhan aliran cash juga dukung neraca keuangan dan juga investasi yang kita lakukan. Dan itu juga bisa push dividend payment-nya ke pemegang saham. Dan sebagai perusahaan, kita juga sekarang lihat yang KAIK agresif. Itu juga menjadi satu growth driver KKR yang semakin kuat. Ya, next slide. Saya sedikit mau penjelasan mengenai latest development di JPE. Seperti kita semua tahu, baru tanggal 12, Bapak Presiden sudah kunjungin ke JPE untuk apa inaugurasi atau groundbreaking untuk proyek yang paling besar di dunia itu, copper smelter 1,7 juta metric ton. Itu menjadi satu tenant yang kita punya, itu anchor tenant yang bisa dapat banyak manfaat untuk stakeholder-nya AKS. Next slide. Perusahaan, saya mau sedikit masih kasih gambaran mengenai JPE. Java Integrated Industrial and Port Estate adalah proyek yang kita dengan Pelindo sudah mulai dari tahun 2013-14. Ini adalah proyek yang paling integrasinya antara pelabuhan dengan kawasan industri, yang mana kita juga kasih semua utilitas dan peluang lainnya. Proyek ini ya sekitar 3.000 hektar. Itu breakdown-nya adalah 1.800 hektar itu kawasan industri, 400 hektar pelabuhan, dan juga kita ada fasilitas sebagai utilitas semua. Fase 1 sudah selesai, kita sudah invest lebih dari 8,4 triliun rupiah di proyek ini, dan dalam waktu 6 tahun yang terakhir sudah already realize lebih dari 2 triliun sebagai penjualan tanah dan lease income. Tapi business model AKR bukan seperti real estate company, cuma jualan tanah doang, enggak. Kita cari tenant-tenant ya, seperti proyek Freeport, yang mana dia butuh pelabuhan, yang siapa yang butuh utilitas listrik, itu adalah recurring income yang kita dapat. Pasti ini proyek bisa bawa banyak manfaat ke pemegang saham AKR. Next slide. Kita, Bapak Presiden sudah kunjungin ke JPE tanggal 12 Oktober. Sebelumnya juga dua kali beliau sudah ke JPE untuk inspeksi progresnya. Tapi kali ini Bapak Presiden sudah ke JPE untuk groundbreaking ceremony untuk proyek Freeport Copper Smelter dan Precious Metal Refinery. Waktu itu ada kunjungannya juga lima menteri-menteri yang dari kabinet yang juga sudah lihat progresnya JPE. Dan pemerintah juga sudah Bapak bilang mau kasih dukungan untuk proyek ini yang bisa bawa banyak investor ke Indonesia. Orang asing, investor asing, dan juga domestik. Kenapa itu menjadi itu? Maksudnya ini adalah kawasan industri yang sudah punya kawasan pelabuhan langsung sudah integrasi dengan kawasan industri. Gak ada banyak kawasan industri yang punya pelabuhan. Itu juga bisa turunin cost logistik. Dan juga dengan multimodal transportasi dan juga fasilitas, JPE menjadi satu kawasan industri yang bisa menarik investasi ke Indonesia. Dan next slide. Dengan apa kita dapat fasilitas sebagai KAIK, itu ada banyak manfaat juga. Dan seperti yang proyeknya untuk Freeport Smelter, selain kita kasih lahan untuk bangun smelter, kita juga sewa lahan untuk laydown area 220 hektar. Kita sudah alokasi. Bayangin aja, di Java mau dapat 220 hektar untuk proyek itu sangat susah. Ya, JPE sudah already sudah kasih 103 hektar untuk proyek smelter, yang mana Freeport sudah tanda tangan lease agreement untuk 80 tahun. Juga dia butuh tanah untuk lay down area, mau bawa alat-alat yang besar untuk assembly, dia butuh tanah untuk apa namanya lay down. Itu juga menjadi revenue untuk JPE. Selain itu dia sudah tanda tangan agreement dengan pelabuhan perusahaan tambah itu 40 tahun. Untuk jetty khusus untuk bawa copper concentrate dari Papua dan juga untuk ekspor juga yang produk-produknya.
kita bangun semua fasilitas untuk Freeport ini. So basically semua infrastruktur ini mau bangun dalam waktu 2-3 tahun dan waktu proyek Freeport sudah jadi dan operational commissioning di tahun 2024, AKR dan Felindo sudah siapin semua fasilitas dukungan yang bisa bawa banyak recurring income ke AKR. Next slide. Proyek ini Freeport dan juga dengan GPS sudah dapat fasilitas sebagai KIK atau kawasan ekonomi khusus. Kita lihat permintaan lahan di GPA sudah meningkat. Ada banyak apa kunjungannya ke GPA mau lihat fasilitas apa yang kita bisa kasih dan juga mudah-mudahan dalam waktu dekat banyak prospek-prospek ini bisa menjadi customer atau tenant kita. Sekarang kita lihat banyak permintaan lahan di sektor seperti kimia dan juga logam. Proyek Freeport aja mungkin dia menjadi satu proyek yang bisa menarik banyak investor di downstream. Seperti yang tadi saya bilang, smelter yang paling besar di dunia, 1,7 juta metric ton copper, sesuai dengan yang penjelasan dari Presiden Direktur Freeport Indonesia, itu bisa menarik banyak investasi di industri downstream yang pakai copper. Satu segmen yang kita juga lihat adalah prospek adalah electric vehicle. Itu juga ada satu customer kita yang sudah kunjungin ke JP untuk lihat JP sebagai destinasi untuk baterai. Juga yang kenapa ada banyak yang kimia. Proyeknya seperti Freeport, itu ada asam sulfat. Mungkin dia produksi asam sulfat lebih dari 2 juta metric ton. Asam sulfat bisa menjadi bahan baku untuk fertilizer, untuk kimia, dan semuanya. So kita lihat banyak prospek. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa finalize banyak customer, dan itu juga bisa bantu untuk penjualan tanah di GPA bisa meningkat. Next slide. So basically kita lihat yang proyeksi pertumbuhan laba bruto untuk AKR itu bisa dorong dari profitabilitas dari GPA juga. Yang grafik yang kita sudah ilustrasi di sini adalah contoh kalau kita bisa jual antara 40-50 hektar setiap tahun dan juga customer kita atau tenant kita butuh banyak listrik, utilitas, semua itu bisa dorong profitabilitas GPA dan AKR sebagai majority shareholder di kawasan industri bisa dapat banyak benefit. Lebih dari 50% dari saham satu sudah already dialokasikan. Dan ke depan kita juga mau develop stage 2 dan stage 3. Investasi tadi saya bilang 8,4 triliun sudah masuk ke JPA dari AKR dengan Pelindo dengan pinjaman yang lebih dari 200 miliar. So ini adalah waktu untuk kita bisa monetize JPA yang bisa jualan tanah, utilitas dan semuanya. Oke, next slide. Dengan ini saya juga mau jelaskan mengenai komitmen dari perusahaan untuk ESG. Ini adalah hot topic sekarang. Seperti tadi bisa lihat di Maybank punya moto juga. Perusahaan harus sustainable, harus kontribusi ke negara dan juga ke komunitas. Sebagai Presiden Direktur di AKR Koperindo, Pak Haryanto di Kusumo selalu ingatkan manajemen kita, kita berkomitmen untuk menerapkan praktik GCG di semua aspek. Sebagai perusahaan, AKR sudah mulai publish sustainability report. Gak ada banyak perusahaan yang selain banking ya, yang publish sustainability dari tahun 2014 sesuai dengan standard GRI. Itu reportnya sudah ada di website-nya AKR. Dan AKR sekarang sudah masuk di top 20 perusahaan di bursa yang indeks ada ESG Leader Index. Dan sesuai dengan rating dari Sustainalytics, AKR dapat rating yang medium risk. Dan juga sebagai perusahaan yang supply produk seperti BBM yang mudah bakar atau corrosive seperti kimia, selalu kita ada goal untuk safety, zero fatality atau zero crossover gitu. Ya saya bisa lapor sampai hari ini, mudah syukur itu AKR selalu ada zero accident dan semuanya. Dan semua SOP AKR sudah uji coba dan juga sudah dapat sertifikasi dari ISO. Untuk BBM dan juga untuk environment support di JPA sudah dapat ISO 14000 juga. So basically kita tetap commit untuk operation di AKR itu sesuai dengan standar. Kita juga mau bantu semua teman-teman kita di daerah-daerah manapun kita operate dan juga sebagai perusahaan di governance AKR punya track record yang cukup bagus. Baru kita sudah dapat award dari Asia Money sebagai perusahaan best performing company di Indonesia di segmennya industrial. Itu adalah poll dari berapa investor dan juga analis di pasar.
kita bangga dan juga bahagia untuk dapat award sebagai perusahaan yang di Indonesia best performing di industrial sector itu. Next slide. Ada berapa inisiatif untuk ESG juga. Di kawasan industri JP, kita mau kawasan industri JP menjadi kawasan industri hijau dengan pakai apa energi dari bukan dari batu bara atau fossil fuel, tapi dari apa gas ya untuk medium term, tapi ke long term ke renewable seperti solar dan semuanya. Barusan kita sudah lakukan satu proyek untuk solar juga, untuk rooftop solar panel. Juga semua air yang ada di JP kita proses, kita nggak mau buang ke laut. Itu juga ada banyak processing dan airnya pengelola itu untuk air bersih dan supply ke customer. Dan juga kita sudah tanda tangan joint venture agreement untuk sumber energi gas dengan perusahaan di Indonesia. Dan ke depan kita juga ada banyak opportunity untuk masuk ke LNG terminal dan mainland. So basically kita ada commitment ke ESG dan turunin carbon footprint kita. Next slide. Tadi saya explain, kita sudah mulai inisiasi solar panel di JP dengan kawasan industri yang besar. Kita lihat ada prospek untuk pasang energi surya hingga 100 megawatt. Ya, kita sudah punya IUPTL sampai 515 megawatt dan itu juga bisa menjadi satu source of energy. Dan yang JV dengan Bayu Buwana Gemilang, tahun depan kita sudah mulai supply gas ke semua tenennya di JP. So semua tenen di JP kita selalu mau cari yang customer yang nggak pakai batu bara, tapi yang pakai renewable atau mungkin pakai gas. Next slide. So basically ini adalah presentasi saya. Saya kembalikan ke Pak Adi untuk question and answer. Mungkin Pak Adi sudah mute mungkin Pak. Ya, terima kasih Pak Sures atas presentasinya, sangat menarik sekali. Mungkin kita langsung masuk aja ke Q&A aja ya, sudah mulai banyak pertanyaan dari peserta. Mungkin yang pertama saya mungkin akan sharing dengan Pak Yulis untuk gantian ini membacakan pertanyaannya. Ini yang pertama dari Bapak Endi Setiawanto terkait dengan laporan kuartal ketiga 2021 yang baru saja dikeluarkan, terdapat peningkatan yang signifikan di bagian piutang usaha. Apakah boleh dijelaskan mengenai alasan kenaikan signifikan tersebut dikarenakan karena apa, Pak? Ya, ya. Kalau kita lihat sebagai distributor dengan harga BBM, sekarang tadi saya bilang sudah naik sampai harga crude sekarang sudah $85 ya per barrel. Ya, kita harus hitung apa namanya value of inventory yang kita carry sudah naik dengan harga minyak sudah naik juga. Dengan tadi saya bilang harga kimia juga naik. Tapi kalau kita lihat yang number of days kita ada inventory itu sudah turun actually. Dan juga receivable juga atau piutang juga usaha itu juga selalu kita waspadai. Basically itu number of days receivable juga di 9 bulan turun banding dengan quarter yang sama di tahun lalu. Yang piutang usaha naik, tapi itu juga utang usaha naik. Itu maksudnya itu adalah working capital management dari supplier credit itu. So dengan harga minyak dan harga chemical sudah naik, itu mungkin lihatannya di balance sheet, angkanya piutang usaha dan utang usaha naik. Tapi number of days receivable, number of days inventory, dan number of days payable, itu kira-kira sudah ada improvement-nya, Pak. Oke. Terima kasih Pak Sures untuk penjelasannya. Melanjutkan pertanyaan, berapa persen proyeksi pertumbuhan pendapatan dari logistik BBM dan GEP? Ya, tadi kita lihat di slide yang kita tadi bicara, proyeksi apa yang persentasi pertumbuhan di supply trading and distribution di semester quarter 3 banding dengan quarter 2 atau even 9 bulan banding dengan tahun lalu sudah naik tajam, Pak. Mungkin yang kita sudah dapat income-nya dari trading and distribution sudah bagus dengan apa volume dan juga growth-nya di volume, Pak, ya. Kalau yang kawasan industri kita lihat yang kontribusi dari kawasan industri dari penjualan lahan dan juga sewa lahan di 9 bulan ini sudah naik juga banding dengan tahun lalu. Itu bisa lihat di apa yang table yang kita udah masukin di slide itu, Pak. Dan ke depan di quarter 4 juga dengan apa permintaan solar dan juga kimia
masih kuat ya. Kita lihat di kuartal 4 juga, kita proyeksikan performance di AKR di kuartal 4 juga bisa lebih bagus daripada kuartal 3. Dan yang target untuk tahun ini kita bisa capai, Pak. Kita budget yang kita umumkan waktu di Januari-Februari, profitabilitas AKR kita estimasi bisa naik 15-16%. Kita yakin tahun ini bisa naik lebih dari itu, Pak. Oke, apakah awasan industri JP Gresik AKR dari awal pembangunan sudah di-planning menjadi green living yang menjadi tujuan global semua negara di era sekarang dan ke depannya? Apakah berkolaborasi dengan perusahaan lain kah? Jadi kalau mengenai gas, kita kan join dengan BBG untuk distribusi natural gas di JP. Nah, kita juga sudah menandatangani kerjasama MOU dengan partner kita BP untuk menstudi pasar daripada LNG. Karena dengan JP ini, maka kita memiliki kesempatan untuk membangun LNG terminal. Karena Indonesia mempunyai banyak reserve gas, tapi kebanyakan di Indonesia bagian timur. Sehingga Surabaya merupakan tempat yang sangat strategis untuk bisa menampung gas-gas dari Indonesia Timur dan didistribusikan di Pulau Jawa, di mana demand gas yang terbesar. Ya, sebagai satu inisiatif untuk green energy juga, tadi saya jelaskan mengenai solar energy, ya, solar panel di JP dengan kawasan industri yang besar, kita bisa rooftop solar panel atau floating solar panel, itu juga bisa menjadi satu sumber untuk energi yang kita mau supply ke konsumen. Dan sebagai green kawasan industri juga tadi saya explain mengenai gimana kita mengelola airnya, air bersih dan juga wastewater treatment di JP. So ada zero runoff untuk water, ya, airnya juga di JP. So basically project ini dari awal kita sudah planning itu bisa menjadi green kawasan industri itu. Oke, terima kasih Pak Rianto dan Pak Sures. Ini ada pertanyaan dari Bapak Hendri. Setelah JP memperoleh status kawasan industri khusus, bagaimana klien atau investor JP dapat memperoleh sejumlah insentif, baik insentif fiskal maupun non-fiskal? Jadi saat ini kita dengan Dewan Nasional sedang men-set up administrator KIK. Jadi nanti begitu administrator KIK telah terbentuk, maka semua aplikasi insentif-insentif ini di dalam pelayanan satu atap itu. Jadi akan ada administrator KIK yang dibentuk oleh Dewan Nasional KIK yang akan berkantor di JP. Nah, administrator KIK inilah yang menjadi pelayanan satu atap, di mana izin-izin, insentif fiskal maupun non-fiskal, semua dapat dimintakan melalui kantor yang ada di JP ini. Saat ini kita sudah menyediakan kantor seluas 400 meter persegi untuk administrator KIK. Diharapkan dalam waktu terdekat ini bisa terbentuk dan tenant-tenant baru akan bisa mulai mengajukan application-nya. Baik, terima kasih Pak Har penjelasannya. Bagaimana kontribusi bisnis di bidang SPBU terhadap pendapatan AKR dan pertumbuhan perusahaan? Apakah pasokan supplier tetap lancar di tengah isu krisis energi global? Ya, tadi kita lihat di slide dari penjualan BBM, sekarang 8% dari penjualan BBM AKR itu dari retail, 92% dari industrial, ya. Kalau kita lihat yang peluang untuk apa retail di Indonesia sangat besar. Misalnya Indonesia masih ada SPBU, ya, di negara ini cuma ada 8.000 SPBU, tapi dengan negara yang besar dengan penduduknya lebih dari 260 juta, 270 juta, kita lihat prospek ke depan juga masih bagus, ya, untuk buka banyak SPBU. Sekarang kita sudah melakukan dua aspek, ya, di SPBU. Satu dengan merekanya AKR, kita punya lebih dari 130 SPBU yang distribusi BBM bersubsidi sesuai dengan alokasi pemerintah. Yang juga dengan partner kita BP,
kita sudah mulai buka BP, AKR, pompa bensin atau SPBU di Jawa, mudah-mudahan ke depan juga. So kita lihat itu bisnisnya SPBU, ke depan kita tetap mau buka SPBU di Jawa dan luar Jawa juga. Itu yang sudah bisa dukung infrastruktur yang kita punya di AKR seperti tank storage dan juga logistik. Kalau kita lihat sekarang ya ada banyak gangguan di energi ya di global, especially di logistik. Tapi AKR sudah punya infrastruktur lebih dari 17 pelabuhan di Indonesia dan storage yang cukup untuk apa distribusi. Dan tidak ada masalah mengenai supply BBM ya, itu masih lancar dan semua SPBU AKR tetap bisa supply gasoline atau mungkin BBM untuk mobil ya, kendaraan mobil dengan apa RON 90, 92 dan 95. Ya, infrastruktur yang AKR punya sekarang sangat apa strong ya untuk distribusi di semua customer. Tidak ada gangguan sama sekali di retail AKR. Terima kasih, Pak. Jadi ini ada pertanyaan dari Bapak Ardi ya. Ini ada 3 pertanyaan, tapi saya coba summary ya. Pertanyaannya adalah bagaimana AKR mempertahankan revenue khususnya di masa pandemi ini, dan apakah ada rencana untuk transformasi ke depannya? Ya, sebab ya itu periodnya untuk pandemi itu sangat ya isu mengenai distribusi dimanapun. Kita ada banyak perhatian juga di AKR mengenai protokol yang kita lakukan untuk karyawan AKR dan juga konsumen AKR. Pertama kita lakukan adalah satu sistemnya yang mana semua karyawan AKR sudah vaksinasi, ya, sudah dapat vaksinasi 2 kali dan amanlah untuk distribusi BBM. Yang kedua, kita sudah arrange semua logistik dan infrastruktur di AKR yang bisa ensure supply-nya ke semua konsumen kita tanpa ada gangguan, tanpa ada isu-isu mengenai supply. Dan juga yang ketiga tadi dibilang dengan infrastruktur dan logistik yang kita punya di semua tempat di Indonesia, AKR bisa deliver produk-produk kimia dan juga BBM sesuai dengan permintaan dari konsumen kita. Kalau bicara mengenai apa namanya profitabilitas AKR, business model AKR, tadi saya bilang harga minyak naik turun tetap bisa tahan profitabilitas. Dan dengan supply BBM dan kimia, sekarang kita lihat demand-nya juga naik ya. AKR sudah planning dan juga lakukan semua aspeknya. Satu aspek yang kita sudah lihat di dalam waktu 9 bulan atau 1 tahun yang itu, kita sudah upgrade platform IT gitu ya. Gimana kita bisa kontrol semua aspeknya tanpa ada orangnya bisa masuk ke kerja, kerja tetap kita bisa itu. So kita sudah invest banyak untuk upgrade platform IT yang bisa kontrol semua aspeknya di bisnis logistik dari supply sampai ke end customer. Dan customer-customer kita dapat informasi online lah. So ini juga adalah satu aspek yang kita sudah invest di dalam waktu pandemi ini, yang mana kita bisa profitabilitasnya naik, marginnya bertahan, dan working capital dan model kerjanya bisa lancar. Ya, lebih lanjut, apakah dengan adanya krisis energi yang menyerang negara? Apakah pandangan manajemen AKR? Suaranya nggak dengar, Pak. Tadi hilang, mohon diulangi. Oh, ya. Saya ulangi, Pak, ya. Adanya krisis energi yang menyerang negara-negara, apakah pandangan manajemen mengenai hal ini, mengingat 75% pendapatan ditopang dari bisnis BBM? Terima kasih. Kita bersyukur bahwa di Indonesia ini memang energi tight, tapi tidak sampai shortage seperti negara-negara lainnya ya. Dan bisnis model AKR ini kan harga naik ataupun harga turun, kita selalu pass on, kita selalu membeli dengan formula dan menjual dengan formula. Sehingga di dalam situasi harga minyak yang naik atau turun, kita tetap mendapatkan margin yang cukup konsisten, sehingga itu sebabnya selama 16 tahun AKR di bidang BBM ini selalu menghasilkan profit dan profitnya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dan memang dengan energi yang sedang tight maupun bahkan shortage di beberapa negara, ini juga
merupakan opportunity bagi AKR ya. Tetap kita menjual secara formula dan kita tetap membeli juga secara formula, tetapi kita mempunyai kesempatan untuk meningkatkan margin kita juga di area apa BBM maupun chemical, karena chemical pun sedang tight supply sekarang ini karena banyak produksi-produksi dari China yang dikurangin, baik karena polusi sehingga pabriknya ditutup ataupun kekurangan listrik, kekurangan energi sehingga pabriknya juga tidak bisa optimal. Jadi kembali lagi bisnis model AKR ini karena tidak mengambil resiko dalam harga BBM, maka kita tetap bisa secara konsisten untuk bertumbuh marginnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Had. Pertanyaan selanjutnya ini masih cukup banyak, tapi kita akan pilih ya yang mewakili semuanya. Dari Bapak Boni, pertanyaannya adalah, saat ini kenaikan harga komoditas memang membantu performa AKR ya. Tapi kenaikan ini kan pasti akan ada saatnya nanti akan turun gitu. Nah, sebagai shareholder, apakah long investing masih menjanjikan untuk AKR tanpa memperhatikan isu kenaikan harga komoditas? Kembali lagi, bisnis model AKR ini sangat konsisten dan low risk. Kenapa? Karena kami membeli BBM dengan formula dan menjual dengan formula. Itu sebabnya tahun lalu waktu harga komoditi crash ya, bahkan minyak itu sampai future-nya minus $37 per barrel, profit AKR tahun lalu tetap meningkat 30% dibandingkan dengan tahun 2019. Ya. Volume kita tetap meningkat 11% tahun lalu. Nah, tahun ini harga minyak naik sudah $85 ya. Tapi sampai 9 bulan tahun ini profit kita masih meningkat 20% dibandingkan 9 bulan tahun lalu. Yang mana tahun lalu sudah meningkat 30% dibandingkan tahun 2019 ya. Jadi dari sini bisa dilihat bahwa bisnis AKR ini tidak tergantung oleh harga komoditas maupun harga BBM. Karena bisnis model kita ini cukup resilient sehingga kita tetap bisa bertumbuh di dalam situasi harga komoditas naik maupun waktu harga komoditas turun. Dan ini sudah proven ya, selama 16 tahun minyak pernah sampai $150, minyak pernah minus $37, kita selalu untung. Dan kalau dilihat selama 15 tahun kami berbisnis, kalau dilihat BBM ini dan chemical sudah lebih dari 60 tahun, kita bisa melihat the last 15 years our CAGR is about 15%. Jadi dari sini kita bisa melihat konsistensi daripada profitability dan profit growth daripada. Ya, terima kasih Pak Har. Bagaimana supply dan distribusi produk minyak bumi kepada para pelanggan industri dan perdagangan produk kimia selama masa pandemi yang menurunkan aktivitas proses produksi. Bagaimana strategi AKR dalam mengatasi dampak pandemi terhadap distribusi atau suplai tersebut? Kembali lagi pada waktu pandemi tahun lalu, di mana pembatasan daripada perjalanan, pembatasan daripada orang bekerja di kantor, prokes kesehatan yang ketat ya. Ini semua memang menimbulkan disrupsi yang cukup hebat, cukup besar. Tetapi insya Allah AKR ini memiliki end-to-end supply chain yang bisa mengcover seluruh Indonesia. Baik storage tank, baik kapal-kapal tanker untuk mengangkut minyak dan kimia, baik juga truk-truk tanker untuk angkutan kita. Dan semua logistik aset ini di-backup oleh IT. Di mana IT platform kita bisa mengontrol total stock di setiap storage, termasuk pompa bensin storage kita. Termasuk juga kapal-kapal kita, movement of goods melalui kapal maupun truk-truk kita secara real time. Itu sebabnya di masa disruption, AKR tetap bisa menjamin
delivery on time and on quality. Itu sebabnya di market yang terkontraksi tahun lalu pun volume BBM kita meningkat 11%. Tahun ini volume BBM juga meningkat dan bahkan untuk kimia meningkat lebih dari 20%. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa strength AKR adalah infrastruktur hard, hard infrastruktur dan soft infrastruktur, yaitu IT platform dan team management kita. Sekarang banyak freight yang juga naik, ini juga is a problem. Nah, AKR less affected atau tidak terlalu significant affected. Kenapa? Karena kapal-kapal sendiri, truk-truk sendiri, sehingga cost control-nya masih kuat. Of course, tetap naik. Kenapa? BBM naik, ya otomatis biaya operation kapal maupun truk-truk kita naik. Tetapi karena semua aset-aset ini bagian dari supply chain, AKR less affected dibandingkan dengan distributor-distributor lainnya yang harus membayar market rate kepada third party. Terima kasih. Nih kita pilih pertanyaan terakhir ya. Sebenarnya masih banyak, tapi nanti buat yang pertanyaan belum terjawab, nanti bisa mengikuti di acara kami selanjutnya. Kami ada acara juga setiap hari, ya, acara Maxi dengan analis kami. Jadi nanti akan kami tampung di situ. Pertanyaan dari Bapak Bima, seberapa optimis Akra melihat prospek dalam pembuatan fasilitas pelabuhan smelter tembaga bisa selesai dalam tepat waktu? Dan apakah dukungan pemerintah Indonesia saat ini sudah dirasa cukup oleh Akra? Ya, jadi ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang sangat mendukung JP dan juga mendukung pembangunan daripada smelter ini di JP. Ya, karena kita bisa melihat bahwa Bapak Presiden khusus ke Surabaya hanya satu agenda, yaitu meresmikan pembangunan copper smelter dan gold and silver refinery di JP pada tanggal 12 Oktober yang lalu. Jadi saat ini kita yakin bahwa 315 meter dermaga yang akan khusus dipakai oleh Freeport dan sudah tanda tangan selama 40 tahun, ini akan selesai on time. Dan yang kedua, kami juga yakin akan komitmen dan juga kemampuan Freeport untuk menyelesaikan gold and silver refinery di kuartal 4 tahun 2023. Dan mungkin mechanical completion daripada copper smelternya juga di akhir tahun 2023. Meskipun commercial production sekitar bulan April-Mei tahun 2024. Jadi kita yakin semuanya ini masih on track dan on target untuk completion-nya smelter ini. Jadi kami berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah mendukung dan berhasil di dalam hilirisasi mineral di Indonesia. Ini akan memberikan dampak multiplier effect terhadap ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang luar biasa. Terima kasih. Ya, karena keterbatasan waktu, sayangnya saya harus mengakhiri sesi Q&A ini. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Haryanto, Bapak Sures, hadir dan bersedia menjadi pembicara kami di acara Kata Emiten kali ini, dan terima kasih pada para investor yang telah hadir pada sore ini. Semoga diskusi hari ini dapat memberikan insight yang berguna bagi keputusan investasi Anda. Acara saya kembalikan ke Bapak Julius. Terima kasih Pak Adi yang sudah memandu kita. Terima kasih Pak Haryanto, Pak Sures, Pak Yana, Pak Salman untuk kesempatannya kepada kami sehingga kami bisa mengadakan acara Kata Emiten yang sudah ditunggu investor. Tadi banyak investor juga yang tanya lewat sosial media kami. Dan untuk apresiasi kami kepada para investor yang sudah bergabung, ada 5 hadiah giveaway untuk para pemenang yang sudah kami pilih, yang nanti akan mendapatkan t-shirt. Silahkan menghubungi Instagram kami untuk konfirmasi pengiriman nanti di IG, Instagram, Maybank Sekuritas. Instagram kami di Maybank Sekuritas. Silahkan nanti kirim pesan di situ.
untuk pemenangnya ada 5. Yang pertama atas nama Nurmawati, yang kedua Mawardi, kemudian ketiga Hendri, keempat Endi Setiawanto, dan yang terakhir Boni Sisanto. Buat yang belum beruntung lainnya, silakan mengikuti acara Kata Emiten selanjutnya, dan jangan lupa untuk mengikuti acara kami yang lainnya, baik itu Kata Emiten maupun juga acara Maksi dengan analis kami setiap hari Senin sampai Kamis. Sekali lagi terima kasih untuk manajemen AKR Korporindo, semoga sehat selalu dan kita ketemu lagi di lain acara, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Adi, terima kasih Pak Julius, terima kasih teman-teman semua. Salam sehat, salam sukses. Terima kasih.